Saudara, siapa yang tidak kenal dengan bangunan Taj Mahal di India? Kemegahan situs warisan dunia itu menginspirasi arsitektur masjid lainnya. Salah satunya masjid di Kabupaten Malang, Jawa Timur yang mengadopsi gaya bangunannya. Berikut liputannya untuk Anda. Masjid itu adalah Masjid Salman Al-Farisi. Berada di Desa Karangwidoro, Kecamatan Dawu, Kabupaten Malang. Masjid berada dalam komplek pondok pesantren Al-Hamro. Arsitektur dan warna bangunan identik dengan situs warisan dunia Taj Mahal. Tak heran jika masyarakat setempat menjuluki masjid ini sebagai miniatur Taj Mahal. Sang arsitek masjid ini sengaja mengadopsi gaya bangunan Taj Mahal karena memiliki desain unik. Dengan desain yang mendunia, diharapkan Masjid Salman Al-Farisi bisa menarik perhatian masyarakat dan banyak warga yang beribadah di masjid ini. Gambaran ke sana ada, hanya memang kan kita juga tidak bisa menduplikasi seluruhnya ya, tapi sebagian, dan itu kalau orang memandang sudah teringat akan tempat Taj Mahal itu. Nah, itu juga menjadi satu daya tarik yang mudah-mudahan bisa memancing minat sebagian orang untuk dapat beribadah di masjid ini. Banyak masyarakat yang melintas di kawasan ini selalu meluangkan waktu untuk beribadah di Masjid Salman Al-Farisi. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.